Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Di video kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan topik cara merawat anggota tubuh. Langsung aja yuk kita ke soalnya. Salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata adalah... Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar yang sudah diberikan di pilihan jawaban pada soal. Terdapat tiga pilihan jawaban nih. Ada gambar hamburger, gambar ice cream, dan gambar wortel. Nah, kira-kira makanan apa nih yang baik untuk kesehatan mata? Ya, betul sekali teman kece. Makanan yang baik untuk kesehatan mata adalah wortel. Wortel termasuk ke dalam sayuran yang sangat baik jika kita konsumsi sehari-hari. Wortel bisa dikonsumsi baik dalam bentuk mentah atau matang. Kita bisa membuatnya menjadi berbagai olahan seperti tumisan wortel dan sayur lainnya atau jus wortel. Wortel mengandung vitamin A yang dapat menyehatkan mata. Jadi, teman kece agar sehat matanya bisa lebih banyak mengkonsumsi wortel ya. Gambar pada pilihan jawaban lain adalah hamburger dan ice cream. Hamburger dan ice cream adalah makanan yang tidak baik jika kita memakannya terlalu banyak. Jadi, hamburger dan es krim bukan termasuk makanan yang sehat untuk mata ya, teman kece. Pilihan jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah C. Wortel. Gimana, teman kece? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!